Sebenarnya Nana minta maaf sebab Nana rasa hampakan dia orang. Sebab si Amir pun minta maaf kat Nana. Kak minta maaf eh. Saya kenapa pula kau yang minta maaf macam tu? Nana, kenapa sampai tahap meminta maaf? Nana? Nana? Kenapa sampai begitu? Sebab sebenarnya Nana minta maaf sebab masa minggu lepas tu memang performance Nana tak berapa okey. Nana tak tahulah apa punca dia jadi macam tu sebab bila kita rehearsal lain, bila kat atas tu jadi lain kan. So biasalah. Lain macam mana tu Nana? Ha? Lain tak, nervous tu terlalu. Keterlaluan nervousnya kot masa tu. Ataupun sebenarnya Nana, masa tu Nana dengar muzik terlalu kuat. So Nana cuba perlahankan suara Nana. So tak sangka dia jadi perlahan-perlahan lah dekat TV kan. So Nana minta maaf lah kepada peminat-peminat Nana yang tunggu Nana. Sebab masa Nana post gambar Nana dengan Amir Masdi tu, yang poster tu ramai sangat komen sampai dekat berapa ratus lah, 600-700 komen tak sabar nak tunggu. Tiba-tiba Nana... Itu persembahan. Oh. Sebab persembahan. Semasa Nana rasa bersalah yang teramat. Rasa bersalah yang teramat. Tapi memang Nana macam agak down jugalah. Sehari dua kan. Tapi Nana cuba maafkan diri Nana lah. Bukan kerana Nana tertekan ke ataupun macam ada komen-komen negatif ke menyebabkan Nana okay, aku malas, aku minta maaf je lah. Oh, tak adalah. Nah, komen-komen negatif tu Nana kadang-kadang tak baca pun. So, sebenarnya Nana minta maaf sebab Nana rasa hampakan diorang. Sebab kita dah praktis beria dah ni. Tapi sebab Nana jarang kan buat begitu. Nana jarang buat tak minta maaf. Betul-betul. So Nana rasa bersalah lah. Paling teruk ke Nana rasa persembahan Nana hari tu? Nana rasa teruk. Sebab si Amir pun minta maaf kat Nana. Kak minta maaf eh. Cik, kenapa pula kau yang minta maaf macam tu? Oh, dia minta maaf dia kat Nana? Dia minta maaf kan. Lah, bukan selawak macam tu kan. Sebenarnya mungkin itulah macam Nana cakap lah. Nana try softkan. Rupa je dekat dekat podcast dia jadi lebih soft lah. Macam tu. Bising eh bunyi. Untuk minggu sekarang ni lagu tu Cinta Tersipu Rapi. Cinta Tersipu Rapi tu. Itulah. Lagu ramai favorite tu okey. Ramai favorite eh. Itu pun yalah Nana akan cuba buat yang terbaik lah. Sebab bila kita nyanyi lagu tu selalunya bukannya nyanyi dalam pertandingan kan. Kita nyanyi time show ke, time karaoke ke. So bila pertandingan ni dia lain sikit lah. Tapi Nana takkan ubah banyak lah. Sebab lagu tu dah memang disukai ramai. So Nana akan nyanyi. Yang penting kemerduan tu kena ada lah untuk lagu-lagu 90s macam tu kan. Nana, tadi Tok Ram cakap sebab kelemahan peserta tahun ni adalah diorang banyaknya stage fright. Stage fright? Yes. Adakah macam Nana cakap nervous tu, adakah itu juga stage fright yang memang you all alami? Betul-betul sebenarnya. Sangat betul. Kadang-kadang sebenarnya tak ada apa-apa. Dah nyanyi banyak tak berpuluh-puluh tahun kan. Kenapa dia ada stage fright? Sebab dia ni lain. Sebab dia pertandingan kan. Bila pertandingan, dia memang akan stage fright tu akan ada lah. Sebab selalu kalau Nana buat show biasa ke, show award ke, tak adalah nervous sangat. Tapi bila bertanding ni, sebab rasa semua. One off kan, so yang ni mungkin off. Sebab minta tak ini. Yes, betul-betul. Tu mungkin ada pada semua peserta lah. Betul? Tapi, Netizen cakap macam Nana antara peserta yang simpan taring. So adakah pertunjukan taring tu bermula minggu ni? Minggu ni ke minggu Minggu ni. Yang hitam pilih. Sebab dia cakap Nana nampak lagi relax. Maksudnya dah nak bertaring lah. InsyaAllah kita bagilah sikit-sikit lah. Oh simpan lah. Ke selama ni? Tak simpan. Kita sebenarnya setiap minggu kita try bagi all out. Tapi apa yang terjadi kat stage tu, itu macam di luar bidang kuasa lah. Kita dah practice ke apa kan. Nana memang setiap minggu Nana fokus untuk minggu tu je. Nana tak ada fokus minggu-minggu yang seterusnya. Kita bagi apa yang kita ada. Itulah khas kalau apa yang terjadi kat stage tu, tu di luar kawalan lah. Maknanya bukan strategi yang sama dipasang ketika individu lah sehingga berjaya menjadi. Tak adalah. Tak. InsyaAllah, tapi kita mana tahu kan dalam GV ni kan macam dia punya tak, macam berubah-ubah kan. Kadang-kadang ada yang di atas, kadang-kadang ada yang di bawah kan. So Nana akan keep trying, cuba dapatkan juga momentum GV2 dulu tu. InsyaAllah Nana akan try. Nana,
saya ada baca komen yang bila orang post pasal Nana rehearsal, diorang kata rehearsal Nana lagi sedap daripada yang betul-betul. Itu sebab apa tu Nana? Sebab takut ke apa? Tak adalah takut. Tapi berdebar tu memang adalah, memang akan ada. Sebab kita bila terlalu berhati-hati kan, maybe kita akan buat banyak kesalahan dekat sewaktu live. Bila dekat rehearsal, kita lebih relax kan. Nana rasa mungkin sebab tu jugalah. Tapi benda tu kita boleh, Nana boleh kawal lah sebenarnya, insyaAllah. Nana akan perbaiki lagi next Nana, week. Okay, mungkin klise tapi ada tak kaitan dengan gangguan mistake sebenarnya kalau bila perform tu ada rasa gemuruh ke apa tu, Nana rasa tak benda tu pun adalah salah satu faktor? Setakat ni Nana tak rasalah benda tu. Sebab Nana rasa dia biasa je lah, tak ada pula rasa apa-apa. Cuma Nana rasa ni perasaan Nana sendiri, perasaan kita. Sebab bila dah jadi juara, dia punya, kata orang, kita nak jaga fan kita yang dah sokong kita kan, pressure sikit lah. Tapi insyaAllah dia lama-lama dia akan okey, insyaAllah dia akan biasa kat sini. Sebab Nana dah tinggalkan pentas GV ni 8 tahun, so lama kan, lain rasanya.